welcome guys to Fali. Kita ada exhibition kali ini. Exhibition kita pada 3 hari. Hari ini Sabtu dan Ahad pukul 10 pagi hingga ke pukul 6 petang. Exhibition untuk penyelidikan dan penyelidikan untuk Exhibition College guys. So, jom kita tengok apa dalam Fali ni guys. Go. Ini guys, the famous. Ini dia guys, the famous. Kalau di semua cabangan-cabangan Fali ni, di Bintulu ke, di Sibu ke, di sini ke, ni dia guys. Kopitiam yang famous dia guys. Besar ruang guys. Jom kita tengok di lokasi kita exhibition. Selama 3 hari di Fali betul 6 ah. Jom masuk. Ini dia guys. Lokasinya di sini guys. Okey, so kita ada kita ada exhibition untuk Ford. Kita punya kawasan sini guys. Sini kita di sini. Kita betul bersebelahan dengan sebuah kedai. Kita makan di sini. So sini kita exhibition sini. Juga kita betul dekat information desk lah. Come. Join. Join exhibition kita. Exhibition kita di sini daripada hari ini Sabtu. Hari Jumaat, Sabtu Ahad, pukul 10 pagi hingga pukul 6 petang. Jom datang. Okay guys, jam pukul 12 tengah hari. Kita break lah, break sebentar. Ini kok ramai orang guys, ramai. Food court di Fali ni betul-betul di luar entrance, main entrance sajalah. Ramai orang. Ini baru ramai orang. Okay, outdoor ramai orang, indoor pun ramai orang. Mostly people go for outdoor lah, ada angin walaupun panas sikit hari ni. Okay guys, saya buat live. Buat live TikTok untuk live college guys. Saya rasa TikTok and live sebab gelap. Gelap lah, ada lighting lah. Lighting ada tapi banyak lah lighting. Mungkin gelap. Terus TikTok off live. Mungkin dia gelap ke apa, tak tahu lah. Ini saya telah video-video. Kita akan cuba sebesar saya akan buat. Okay. Biarlah kita buat lagi kuih. Sebelum kita nak hit kita punya exhibition hari ni. Exhibition 3 hari. So hopefully semuanya okey. Rancak. You see the outcome. The outcome dia mungkin tak sampai ke level terus side student, tak lah. Just untuk awareness, kesedaran. Dan siapa tahu the person datang hari ni akan datang esok hari. Esok hari dia nak bertanya lagi. Dan hari ketiga Ahad mungkin dia terus sign up anak dia belajar benda-benda. Because one student dah boleh cover untuk sewa, cover seorang, one student cover semua sewa. Tadilah one student, right? Belajar rasional lah. Tapi kita offer free education dah. Offer you guys free education under Kerana Sarawak. Datang guys ya. Untuk jadikan percuma lah. Zero to study, jadikan percuma. Kita datang, okay. Jom, semua lagi kita. Semua ke dalam ini. Guys, dah pukul 5 dah. Pukul 5, pukul 6 guys. So itulah berakhirnya kita punya trip lah. Kita punya session. Saya pada hari ini, Sabtu ke Jumaat. So Sabtu kita ada Ahad kembali beraksi lah. Ahad kita kembali beraksi. Jadi itulah kita vlog sekejap. Okay, apa yang pastinya datang lagi lah. Datang semula untuk kita punya event pada esok hari 10 pagi hingga pukul 6 petang. Dan hari akhir adalah pada Ahad guys. So pulang. Kita akan pergi crossing ke Kuching Central guys. Untuk tunggu di seberang, menunggu Pak Mentua kita ambil. But mana jalan keluar ni sebenarnya ni? Ikut kereta je lah jalan keluar. Tu. Kita cross sini, of course parking luas weh. Ini dia. Inilah dia guys. Ambil gambar dulu guys. Inilah dia Fali guys. Fali bertingkat, tingkat-tingkat saya rasa. Parking luas, tapi tengok tu lah. Esok mungkin ramai lagi orang. Okay,
yang saya perasan, kebanyakan yang membeli barang-barang ni macam orang pencen je. Orang pencen berterima gaji, yang ramai lah, yang ramai. Dan mereka katakan tempat ni cukup bagus lah, cukup luas, cukup luas guys. Cuma makannya mahal, makannya mahal. Eh, mana yang keluar ni? Ini tak boleh keluar ke? Boleh keluar ni? Okay, saya jangan keluar sekejap. Saya jangan keluar sekejap guys. Saya sesat. Ini scan, saya rasa ini pay and go, saya rasa pay and go. Sistem pay and go. Ada kamera lagi. Ini sana. Pay and go lah ni, pay and go. Parking di sini, masuk, entrance. Pay and go, betul lah. Anilah, Fali, parking. Parking rate berapa? Ini dia parking rate dia. Ini dia parking rate. Untuk orang yang tak tahulah, ini dia member dengan non-member. Ni Fale guys, ambil gambar je. Okay, jom kita jalan. Jalan lah guys, kita ikut main road je lah. Ikut dia je lah. Sah betul lah area ni. Itu Kuching Central. Yang best adalah di sini berbanding Kuching Central lebih terang, lebih cerah. Kuching Central ni dia malap, lampu dia malap. Ini cerah. Dan of course guys, rumah legend. Nak buat apa? Nak buat eksplorasi ke, explore ke apa ke? Boleh ke rumah ni guys, rumah tinggal. Rumah tinggal. Mana tinggal? Jahanam betul. Ni rumah functional lah. Function rumah ni lah guys. Bukan ni one more. Tu ya tu yang usang tu. Tak tahu tu pun functional guys. Mana-mana lah antara rumah ni ada, antara rumah ni yang tak functional. Kau tengok tu, kau tengok pokok tu. Macam pokok zaman lama, cerita 80-an cerita ni. Pokok rumah tu. Okay. Kita end video lah guys. Nanti nak menyeberang jalan lagi ni. Kita nak crossing jalan lagi ni. Okay, hati-hati jalan raya guys. Okay, bye-bye.